ada dua sahabat saya mas, namanya Mas Christian sama Pak Mim. Dulu itu awal-awal terbentuknya Boom Craft iseng sih mas, nama Boom Craft itu iseng. Mas Christian ya lebih tepatnya bisa menceritakan nanti asal mula nama Boom Craft. Jadi kita dulu itu dikasih project bikin video klip. Nah, kita kan yang awam belum mengerti dunia production house kan jadinya bingung. Kita cuma 3 orang, nggak ada pasukan lain. Akhirnya, yuk coba buat PH, bener-bener PH gitu kan. Terus, nah, Mas Christian bener tuh, siapa kalau Boom Craft? Nah, dari situ mulai terbentuk, ada anak masuk, makin banyak. Akhirnya, ya, jadilah seperti sekarang. Cerita uniknya ya dari teman-teman Boom Craft juga ya. Ya ada yang pas kita produksi, ada yang tidur, ada yang kita, kayak kemarin nih mas, kita syuting sama apa band Zombies kan. Nah, kita kerja, ada yang ngepis di pojokan gini kan. Ya unik-unik lah anak-anaknya itu. Waktu buat 7 video klip nih mas. Nah kan kita awal-awal itu 3 orang mas, 3 orang, nah satunya ini Jim. Baru mau mulai mas, udah ya setengah jalan lah. Setengah jalannya ada yang pamit balik ke Bekasi. Pamitnya tuh bilang sih, iya aku ada urusan loh. Ada apa aku, mas gak apa sih, tak tinggal sih. Lah gak cocok, no rabi mas. Ditinggal ya, wes lah akhirnya tinggal berdua, saya dan Takmin. Terus pas video klip ke 5 atau enggak 6 itu saya kena covid mas. Saya tepar, istirahat. Nggak tinggal satu ini, pahlawannya. Yus, ngonek. Terus masuklah satu lagi, Nai namanya itu. Terus membantu si Takmin ini. Cerita uniknya yus, dari mereka-mereka itu ya unik-unik lah. Masalah lucu ya. Sebenarnya banyak ya. Kalau masalah produksi ya, kayak contoh ya, contoh aja contoh. Waktu kemarin kita syuting IAB, ada anak kan, seharusnya kan kalau syuting tuh makan kan, seharusnya orang tuh wah harus makan karena kan, emang kebetulan aku ini kan megang sisi konsumsi ya dan peruang-uangan waktu itu kan. Ada nih satu anak nih nggak mau makan gitu. Dibilangin masih tetap gak mau makan. Gak tahu kenapa gitu kan. Kamu udah makan, gak perlu sebut merek kan ya kan, Satya namanya. Nah itu Sorry. Nah itu gak mau makan gitu kan. Masih tetap gak mau makan. Makannya pas terakhir-terakhir kita ngeset yang di cafe tuh yang kencan, yang ngedip. Itu baru mau makan dia. Udah tahu badannya kurus kan ya, kayak kurang gizi. Tetap gak mau makan. Itu gimana kan, pusing juga. Itu salah satunya. Ya kayak yang tadi Kak Dups ya, kita ada cerita lucu. Jadi waktu kita dipercayain megang video klip, itu aku mau nikah. Jadi bener-bener baru kita garap satu video klip itu Baru setengah hari. Aku ingat banget itu di salah satu kediaman klien. Itu setengah hari aku harus balik, cabut ke Bekasi, balik ke Bekasi buat ngurus pernikahan. Itu bener-bener ninggalin. Sedangkan itu rentet kan video klipnya. Kita dipercaya rentet. Itu momen lucu sih sebenarnya juga. Ya nama Boom Craft sendiri itu sebenarnya dari craft, itu crafty ya. Craft to crafty, yang membuat sesuatu lah. Making something, do something. Kalau boomnya sendiri itu dari kata meledak. Jadi Boom Craft itu maknanya sebenarnya membuat sesuatu yang meledak, yang booming, boom, meledak. Jadi sebenarnya maknanya pengennya adalah apapun yang kita garap nantinya itu semoga bisa meledak, dan maksudnya di mata khalayak nantinya itu jadi bagus gitu. Pikir kan. Aku gabung di Boom Craft di Januari 2000,
kan 22 ya? Baru 2021 maksudnya. Pas tahun Januari itu proyek pertama ke Malang ngerjain video kritik. Lalu pas itu terus pertama langsung ke Malang. Rindu akan cahaya. Rindu akan cahaya. Lihat di YouTube ya. Jadi terus kalau pesan-pesan kesannya di sini kita kerja bareng sama anak-anak muda ya pasti ya. Anak muda terus jadi kita lebih gampang self-frequency-nya lebih gampang untuk nangkepnya terus lebih semangat juga karena teman-teman kita kan ini di sini udah kenal-kenal semua teman-teman lama. Untuk pesannya semoga Boomcraft makin maju, makin jaya dan boom lah pokoknya. Mira ingin menjaga lautan dan bumi yang kita pijak. Doni itu kan sejak kecil dia mengaji di pondok. Sebentar lagi dia juga akan lulus SMA. Kebetulan kami membutuhkan tambahan tenaga untuk Doni ini mengajar kepada anak-anak. Kamu itu sejak kecil belum pernah jauh dari ibu. Sampai sekarang pun kamu masih ibu. Doni kepikiran jadi perwira, Pak. Doni tuh pengen buktiin gitu. Cerita yang kakung, yang udah kemana-mana, sambil jagain negara. Memang berjuang itu untuk siapa saja, Mas. Percaya dengan kekuatan diri itu memang banyak tantangannya. Tetapi bukan berarti lantas berhak menghakimi titik mulai dan prosesnya. Semua hasil itu Tuhan yang tentukan, Mas. Doni? Jadi kamu ikut-ikutan Doni? Gak bisa pikir ya sama kamu itu. Apalagi sih yang Doni tanamkan itu di otak kamu. Aku semalam mimpi. Lucy? Ria? Raffi? Pantai? Gila. Jadi kayak gini kelakuan kamu, Lus.
Mending HP kamu jual aja deh. Aku telepon gak diangkat. Chat gak kamu balas. Temannya gak bisa datang ya? Sepertinya begitu, Pak. Keren kamu, Bet. Kau bisa ya kembali ke daerah dan kembangin usahamu. Jadi makin gede gitu. Mau kemana, Mas? Mentari pagi yang memberi kedamaian seperti namanya yang harum dan mewangi. Di sanalah terlihat kota mentari pagi yang memberi kedamaian seperti yang diberi janji hingga bersama menuju cahaya sejati. Tanpa ada kabar dan berita bagaikan lagi ku sadarkan pikiranku yang telah bimbang dan ragu. Seribu bahasa, sejuta rasa yang telah ku sampaikan. Semua ciptaan berebut mencari darah keringat tercucurkan. Pintu kasih dan sayangnya bersyukurlah diri ini masih diberi.
atas peringatan hari jadi Bumgraf Production. Banyak karya-karya dan kesuksesan yang diraih. Terbukti pada event Navy Viewers ENSU 2021 di Jakarta. Bumgraf Production mendapatkan penghargaan yang terbaik. Mari kita buat hari besar ini menjadi hari yang luar biasa. Selamat hari jadi yang kedua Bumgraf Production. Mari kita terus berkarya dan berinovasi. Dengan disiplin, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin Bumgraf Production akan sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Laut Pelaut Dr. Dikri Riza Dinodiansyah, Komandan Satuan Kapal Patroli Lantaman 5, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bumgraf Production yang kedua. Sungguh pencapaian yang luar biasa di 2 tahun pertama. Semoga di tahun-tahun mendatang, Bumgraf Production terus berkarya dan terus berprestasi guna mendukung dunia perfilman Indonesia. Bravo Bumgraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Elvira dari Dinas Penerangan Lantama 5 bersama dengan seluruh personil Dispen Lantama 5 mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Bumgraf Production. Semoga dengan bertambahnya usia, Bumgraf semakin jaya, semakin semangat, dan menghasilkan karya-karya yang dapat menginspirasi generasi muda. Sukses selalu untuk Bumgraf Production. Jasefa Jayman. Selamat ulang tahun. 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 Selamat hari ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Yang kedua tahun, semoga Bumgraf makin sukses. Bikin karya-karya yang luar biasa. Solid, makin besar. Makin sukses. Dan menghasilkan karya-karya terbaik. Terus makin banyak proyekannya. Amin. Dikasih limpahan banyak rezeki. Semoga lancar selalu, tetap berkarya. Semoga Bumgraf kedepannya menjadi production house yang besar di kota Surabaya. Harapan saya kedepannya untuk Bumgraf adalah selalu memberikan inovasi, memberikan inspirasi buat perfilman di Surabaya. Ada yang ulang tahun nih. Cie, selamat ulang tahun ya. Aku jadi inget deh proyek pertama kali bareng kalian. The Sunshine City, inget nggak di Banyuwangi? Terus proyek selanjutnya ada Monci Dena, terus ada juga Impian Anak Bali yang baru aja premier. Gila sih, itu juga pertama kali loh yang The Sunshine City itu aku terjun ke dunia, ke industri perfilman, dan itu keren banget coy. Makasih ya udah diajakin di proyek-proyeknya kalian, dan aku nggak sabar banget sih nunggu karya-karya terbaik kalian selanjutnya. Oh iya, dan selama menjalani proses, kalian harus tetap membangun semangat dan menjaga semangat ya, oke? Okay? Happy birthday to Bumgraf. Happy birthday to you. Happy birthday Bumgraf, sehat selalu dan terus berkarya. Bumgraf, boom, boom, boom. Ya kalau untuk harapan kedepannya sih, ya pasti kita semakin solid, semakin maju, semakin banyak project, namanya makin besar, makin dikenal, makin-makin lah pokoknya, harapannya makin-makin. Harapannya untuk Bumgraf ke depan, ya tadi semakin solid, kru-krunya semakin banyak, job-job yang kita garap. Harapan terbesar sih saya bisa bersanding dengan Visi Nema ya. Amin. Amin. Amin, amin. Harapan untuk Bumgraf pasti bisa semakin jaya, semakin maju, semakin solid, dan kita bisa melebarkan sayap sampai kemanapun. Amin. Bye.
Boomcraft 생시를 가리가리가리 괜찮은 상처 사랑해. 어플에 저리 Informasi